Assalamualaikum dan hai, bersama saya Cikgu Zam di BioTube. Hari ini kita akan belajar pada tingkatan 4, bab 3 iaitu pergerakan bahan meretasi membran plasma. Kita akan sambung semula bahagian yang kedua, subtopik 3.3, pergerakan bahan meretasi membran plasma dalam organisma hidup. Pelajar-pelajar boleh merujuk buku teks biologi tingkatan 4 KSSM pada muka surat 57 hingga 64 bagi sesi pembelajaran subtopik ini. Berikut merupakan hasil pembelajaran yang seharusnya dicapai oleh setiap orang pelajar di akhir sesi pembelajaran ini. Memahami konsep larutan, yang seharusnya kita faham adalah larutan sebenar adalah sejenis campuran homogen yang terdiri daripada dua atau lebih bahan. Sebagai contoh dalam rajah ini, adanya bahan garam sebagai zat terlarut dan adanya air sebagai pelarut. Campuran homogen adalah sejenis campuran dengan komposisi yang seragam. Komposisi yang seragam sebagai contoh, apabila garam dilarutkan dengan air, kita akan lihat bahawa larutan yang terbentuk adalah larutan yang jernih, iaitu larutan garam. Itu adalah contoh komposisi yang seragam di mana dia meresap keseluruhan bahagian di dalam pelarut ataupun air tersebut. Memahami konsep larutan yang seterusnya, zat terlarut akan dilarutkan oleh pelarut dan itu akan bentuk larutan. Sebagai contoh yang kita dah lihat tadi dalam gambar sebelum ini, iaitu zat terlarutnya adalah garam dilarutkan oleh pelarut air akan bentuk larutan garam. Contoh yang lain ialah sebagai contoh gula sebagai zat terlarut dan air akan melarutkan gula untuk membentuk larutan gula. Bagaimana dengan kepekatan larutan tersebut? Kepekatan larutan tersebut adalah merujuk kuantiti zat terlarut yang digunakan. Sebagai contoh, sekiranya kita menggunakan 50 gram garam. Jadi, kepekatan larutan tersebut merujuk kepada kuantiti garam 50 gram tersebut. Apabila kita ingin mendefinisikan istilah hipotonik, hipertonik dan isotonik, sebenarnya istilah ini wujud apabila kita membandingkan satu larutan dengan larutan yang lain. Dengan kata yang lain, istilah ini adalah kita meletakkan label sifat hipotonik, hipertonik dan isotonik tersebut pada satu-satu larutan yang dibandingkan berdasarkan kandungan zat terlarut yang ada di dalam larutan tersebut. Sebagai contoh, kita dah lebih tahu ada tiga jenis larutan, iaitu larutan yang bila kita bandingkan dipanggil larutan hipotonik, larutan hipertonik dan larutan isotonik. Jadi kita nak tahu apa sebenarnya konsep larutan-larutan tersebut. Okay, larutan hipertonik sebenarnya adalah sejenis larutan yang apabila kita bandingkan dengan larutan yang lain, dia adalah larutan yang memiliki kepekatan ataupun kuantiti zat terlarut yang lebih rendah berbanding satu larutan yang lain. Sebagai contoh, kita ada dua jenis larutan, larutan A dan larutan B. Larutan A mengandungi 50 gram garam. Larutan B pula dilarutkan sebanyak 500 gram garam. Jadi larutan A tadi adalah larutan hipotonik berbanding larutan B. Kita akan ada gambar selepas slide ini yang lebih jelas. Larutan hipotonik pula dari segi definisinya sejenis larutan yang mengandungi kepekatan zat terlarut yang lebih tinggi berbanding satu larutan yang lain. Manakala yang terakhir, larutan isotonik adalah larutan yang mengandungi kepekatan zat terlarut yang sama dengan larutan lain yang kita bandingkan tersebut. Sebenarnya apa impak daripada penggunaan istilah ini untuk menjelaskan bahawa akan adanya proses resapan ataupun pergerakan air secara osmosis daripada arah larutan yang berbeza? Ini kita akan lihat lepas ini. Gambar yang ditunjukkan ini menjelaskan konsep-konsep larutan tadi. Konsep yang pertama, kita harus faham konsep larutan isotonik.
yang mana larutan A dan B mempunyai kepekatan bahan ataupun zat terlarut yang sama. Sebagai contoh, zat terlarut yang terdapat dalam larutan A dan larutan B ini adalah garam. Jadi, untuk lebih faham, contohnya larutan A, kita larutkan 50 gram garam. Larutan B pun sama, kita larutkan 50 gram garam pada kuantiti air yang sama, sebagai contoh 100 ml. Jadi, ini menepati dengan definisi larutan isotonik. 50 gram larutan garam dilarutkan oleh 100 ml larutan garam di kedua-dua bahagian larutan ini, yang mana apabila kita bandingkan ialah dipanggil larutan isotonik pada satu sama lain. Apa impaknya terhadap osmosis ataupun pergerakan air? Proses osmosis ataupun molekul air akan meresap masuk pada kadar yang sama di kedua-dua bahagian. Dengan kata lain, tiada pergerakan bersih air. No net movement of water molecules. Bagi konsep larutan hipotonik, secara definisi larutan hipotonik apabila kita bandingkan dengan larutan yang lain memiliki bahan terlarut, zat terlarut yang lebih rendah dari segi kuantiti dengan larutan yang lain. Kita lihat larutan A dan larutan B. Dikatakan larutan A ini memiliki sifat hipotonik berbanding larutan B. Cek bagi contoh, larutan A ini sebagai contoh kandungan garam yang dilarutkan adalah 50 gram. Manakala larutan B ini larutan garam yang memiliki kandungan garam yang dilarutkan sebanyak 500 gram. Jadi nampak perbezaan kandungan zat terlarutkan. Jadi di larutan A mengandungi zat terlarut 50 gram, garam 50 gram. Di B garam 500 gram. Impak dari segi pergerakan osmosis, molekul air di kawasan A sebenarnya adalah lebih tinggi. Jadi keupayaan air di larutan A adalah lebih tinggi. Pergerakan air ini secara mudah, molekul air akan meresap keluar daripada A ke larutan B. Ataupun molekul air akan meresap masuk ke larutan B. Itu adalah dari segi impak pergerakan air secara osmosis. Manakala konsep larutan hipertonik, kalau kita lihat, konsepnya adalah larutan hipertonik apabila kita bandingkan dengan larutan yang lain adalah larutan yang memiliki zat terlarut paling tinggi, lebih tinggi berbanding larutan yang lain. Contohnya dalam gambar ini, ini sebenarnya gambar yang sebaliknya bagi larutan hipotonik, dan kita terbalikkan sahaja. Yang mana B tadi mengandungi 500 gram garam yang telah dilarutkan dengan air, manakala A ini mengandungi 50 gram garam yang dilarutkan dengan air. Jadi larutan B bersifat hipertonik terhadap larutan A, dan impak dari segi osmosisnya, kandungan air di dalam larutan A akan meresap masuk ke dalam kandungan air ke larutan B. Kenapa berlakunya pergerakan arah sebegitu? Kerana untuk menyeimbangkan kandungan air di antara kedua-dua bahagian membran membran separa telap tersebut. Jadi ini adalah konsep larutan yang kita belajar pada sesi kali ini. Sekian, itu sahaja pembelajaran pada sesi ini.